Sebanyak 18 pondok penginapan di Sekolah Madrasah Ad-Diniyah Al-Latifiyah di Kampung Kuak Luar musnah dalam kebakaran malam tadi. Bagaimanapun, semua 66 pelajar yang menginap di pondok berkenaan selamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 11.27 malam dan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pengalan Hulu dibantu BBP Baling bergegas ke tempat kejadian.